Halo guys, balik lagi sama aku Senok Channel PC Gaming, channel isi main game terus. Jadi kali ini aku mau ngegacha ya. Lanjut gacha di akun DB. Jadi kemarin gachanya lumayan hoki ya di video-video sebelumnya. Jadi bisa dicek lah ya. Sekarang aku mau ngincar siapa namanya? Tsubasa ya. Oh, ini ada tiket selectable gacha kali ntar. Ini juga ini kumpul sampai 9 dulu kali. Oh ya, ini ada gratisan. Nah, ini ku mau gacha Tsubasa Barcelona ya. Ku di sini cuma ngincar Tsubasa sih ya. Karena dia bawa bon 4,5 kalau nggak salah ya. Ini ada apa? Tokens type club ya. 23%. Ini paling gede, ada chance maker juga. Ih, Tsubasa sekarang kebanyakan chance maker ya. Terus ini ada bawa shot baru. Ini momentumnya lumayan lah, 510. Tendang jarak jauh bisa, tendang dari tight angle juga nggak ngurangin momentum. Terus dia bawa flank dry pass, ini pas yang paling gede. Terus buat Lipolton mending ganti ya, jadi Lipolton S kan ada tuh yang di debut lama ya. Dia cuma butuh 2 toughness club ya, dapat bond 4,5, ada penalti area master. Wih, ini cocok sih jadi shooter ya. Terus ada mid area master. Wih, ada dribble dan end chance. Wah, ini nih ada tenacity juga. Ini sih penyerang sih ya Tsubasanya, cuma ini apa pasifnya rata-rata penyerang semua sih. Gak ada skill block cancel, cuma kalau kena block ya udah udah nggak tahu milih apa ya, mesti pasang 2 skill gitu ya. Terus ini juga lumayan bagus ya Richardnya, cuma sayangnya dia gini sih, ada debon ya. Kira bon doang ya. Terus ini ada apa namanya, cats baru ya, clever cats. Ini juga ada apa namanya, combine skill killer. Jadi kalau misalkan musuhnya nendangnya combine, jadi kalau berdua atau bertiga gitu kan, dia apa namanya, statnya nambah 20%. Terus ini darkness type club sama kayak Tsubasa, 23%. Bonnya cuma 2,5 sih, cuma kalau lawan terbang-terbangan agak sulit juga sih. Iya, kalau lawan terbang-terbangan mungkin jebol kali ya. Ya cuma bisa penahan no, apa, ground shoot, cuma nambah 5%. Terus Almeja, Almeja debut dulu hijau juga ya, ini sekarang hijau lagi. Ada intercept baru, ini interceptnya sama kayak ini. Eko Alberto, siapa namanya, Blueno ya, ya Blueno. Ini ada ABS, ini skill type club 23%. Ada tackle ini kali ya, tackle debut nih kayaknya. Terus ada ini juga, block baru ya. Ini bawa block sekarang, sama bonnya 2,5. Ini 3,5, ini lumayan gede sih debonnya. Ada skill block, ada auto intercept 60%. Aduh, 60% agak kurang menurut gue. Soalnya Tsubasa RS kalau nggak salah 60% juga, itu agak apa ya, agak jarang aktif juga sih. Terus ada club player killer, lumayan lah buat nge-counter si ini ya, Napoleon. Oke, sebelum gacha ke utama, aku mau apa ya, gacha tiket kali ya, masih satu. Masih banyak kali tiketnya bro. Gacha apa ya? Oh, bingung nih. Apa langsung aja kali ya, biar nggak usah isi pemanasan nih. Yang mana yang gratisan ini? Oke, targetku 5 step ya. Kalau nggak dapet 5 step ya udah loop lah. Pokoknya nyari sebasa aja, stop lah.
cari Tsubasa, stop. Baru step pertama udah ada chance aja nih. Wanjay, step 1 udah dapet nih. Gila, langsung tiga-tiganya bro. Langsung tiga-tiga red up nih kayaknya. Yes. Lumayan Almeja, please Tsubasa dong. Ya. Gak jadi tiga-tiga red upnya nih. Gila, langsung step pertama udah tiga aja. Aduh, ganggu. Gila, dapet dong. Step pertama aja udah gini gacha akun DB ya. Serem-serem bro. Akun DB serem kali bro. Akun utama kegaram, anjir, anjir. Ayo dong, ku nyari Tsubasa doang nih, malah dapat mereka berdua nih. Wis, Tsubasa. Wis. You foul. Keren ya animasi gacanya. Aduh, gak dapat nih Tsubasa, kadang-kadang dapat mereka berdua. Cuma kalau langsung mereka bertiga tuh, gila, langsung stop gacha tiket lah. Oke, dapat apa ini? Black ball, lumayan. Ih, gila loh, langsung dua-duanya. Yuk dong, nyari Tsubasa. Ih, malah yang gak dapet. Dan ini ya, dapet nih. Oke, garantit. Malah yang gak diincar dapet nih. Yuk dong, Tsubasa. Kutuh dia doang padahal. Oke, loading lama dapat halusnya. Anjay, ini Tsubasa nih harusnya dapat nih. Tank. Aduh, satu doang. Please dong. Jangan meleset. Malah dapat stage ini debuff ya. Wih, lumayan lah. Dapat stage ini, anjay. Kurang Brian aja sih yang debuff. Wah, malah tim debuff ya jadi akun ini. Aku ngincar Tsubasa ini. Yuk dong Tsubasa. Kita coba gacha ini dulu kali ya. Gue soalnya mau nyimpen DB sih buat Anif. Buat Anif, buat SDF ya. Ku yakin sih SDF-nya pasti bagus ini. Ya minimal lah masih sisa 1500 ya. Oke, ini lumayan buat HA. Yuk dong. Gila lo, step pertama udah dapat mereka berdua anjir. Kun utama ke garam parah nih. Please. Jangan meleset. Dapat lagi nih kayaknya. Tiga burung, bukan dapat. Aduh. Gak dapet sempatnya. Aduh, ganggu. Lumayan ya black ballnya 3+30. Yuk, last apa lanjut aja kali ya. Lanjut kali ya. Kalau nggak dapat sekarang, masa yang ngelup akunya ini guaranteed new sih ini. Tapi nggak tahu newnya yang lain apa emang yang di red up nih. Aduh, satu burung lagi. Ivaulsan, tolong yang red up please. New player nih, guaranteed new player. Nice. Hampir aja.
Tunggak yang lain ya. Nice, dapat Tsubasa. Stop ya, stop. Power makanai. Oke. Mantap lah. Dapat tiga-tiganya bro yang di line up. Tinggal kunci. Udahlah stop ya. Stop gacha. Cuma ngincar Tsubasa padahal aku malah dapat yang semuanya. Tapi lumayan lah ya. Gila. Ini sih. Ini mantap betul. Lumayan buat HA-nya, staging, debuff. Kurang berayan sih biar lengkap ya. Gila dapet loh. Dapet Richard. Mantap sih Richardnya. Almeja. Marcos Almeja. Namanya emang ada Marcos ya. Coba lihat. Ya emang ada ya. Gue kira Almeja doang. Oke, video gacha aku kali ini segini dulu ya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya.